Bagi pecinta mobil keluarga, rasanya harus tahu dengan kehadiran Toyota New Calya yang terbaru. Khususnya di Kota Palopo, kala Toyota resmi meluncurkan produk barunya, Toyota New Calya di showroom kala Toyota Palopo. Pada proses launching yang juga dilakukan serentak di beberapa daerah se-Sulsel Bar, PT Toyota Astra Motor atau TAM melakukan improvement pada Toyota New Calya sebagai produk unggulan dari segmen entry multi-purpose vehicle atau MPV. Kepala Cabang Toyota Kala Palopo Gunawan Supian mengatakan, pada proses launching Toyota New Calya sudah inden 20 unit untuk wilayah Luraya. Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa untuk promo yang ditawarkan di unit Toyota New Calya itu, ada promo DP mulai 15%. Sedangkan untuk target penjualan New Calya di Kala Toyota Palopo, kami menargetkan sebanyak 20 unit per bulan. Sementara itu, fitur terbaru Toyota New Calya hadir dengan nuansa yang lebih modern, di mana dari aspek eksterior dan interiornya diperbaharui dengan nuansa sporty, dinamis, dan modern, dan tentunya lebih elegan. Dari Kota Palopo, Fajrin Abdillah melaporkan.